Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman Paskibra, Kak? Sehat semuanya? Sehat. Kalau Paskibra tuh memang duduknya harus tegap kayak gitu ya? Kayak gitu. Orang yang habis sunat aja gak gitu-gitu amat, coy. Relax aja. Terus ini di depan ada cowok, cewek. Bupati ya? Oh bukan. Kayak bupati. Tapi sebelumnya, kalau gue merhatiin anak Paskibra, Paskibra itu satu. Lu kalau pengen jadi anak Paskibra, satu kuncinya. Gak boleh jadi orang yang so asik. Paskibra kan biasanya kan kalau lagi jalan itu yang serata-rata air ya namanya. Yang segini tuh. Gini jalan. Kalau so asik ribet soalnya. Ribet coy, gak boleh asik, gak boleh, ya kan? Udah so asik salah lagi. Kan sayang banget itu. Tapi jujur gue nih dari Serang, Banten. Ada yang tahu daerah Serang? Alhamdulillah. Biasanya banyak orang yang gak tahu Serang di mana Kang? Katanya gitu. Serang masih di bumi kok, alhamdulillah. Gak di Neptunus, enggak, masih di bumi loh, makasih loh. Dan gue tuh di Serang itu tinggal sama ponakan gue yang sumpah demi Allah sotoy orangnya. Gini, dia tuh pernah lagi nyanyi-nyanyi gitu, gue tanya, Dek nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu Thailand om, judulnya Cicak-Cicak di Dinding. Ini si kampret sotoy ini. Coba nyanyi, cicak-cicak di dinding, diam-diam melayap, datang seekor namuk, hap. Kau nil kampun kap. Lagu Thailand. Gitu. Dan tadi tuh gue di depan ketemu sama orang yang gak tahu kenapa tuh debat masalah otak kanan sama otak kiri. Lebih hebat mana katanya, fungsi otak kanan apa otak kiri. Debat sampai berurat sini ya nih. Ya Allah gue mah punya otak aja syukur. Mereka debat. Gue aja nih udah punya otak masih sering dikatain blow on. Mereka debat, aneh banget. Ya maksud gue, lu udah punya otak, ya dipakai aja. Masalah otak kanan apa otak kiri, mana yang lebih fungsinya lebih bagus. Gimana lu dan akhlak lu, asik. Asik gak? Asik. Tepuk tangan lu pelan banget. Dan gue tuh tinggal di Serang, yang notabene kalau misalkan gue pengen pulang ke rumah, gue tuh harus ngelewatin 3 makam. 3 makam sekaligus, jadi yang sini kayak lagi halang rintang benteng Takeshi, tau gak lu? Makam gitu. Jadi yang bawaannya tuh kalau misalkan gue pulang jam 12 malam tuh takut banget yang namanya ketemu pocong. Lagi bawa motor, apalagi kan gue kemana-mana naik motor tua ya. Pocong, ya. Lompat lagi, ya. Lompat lagi, ya. Ini pocong nakutin mulu, enggak bang ini lagi pamer skill. Pamer skill lompat, aneh banget. Tapi jujur gue ini seorang pemerhati cewek. Boleh minta tepuk tangannya cewek-cewek. Terima kasih. Cewek-cewek berkerudung tuh bikin hati adem gitu ya. Kayak SPG Yakul ya. SPG Yakul kan yang kemana-mana gitu. Beruntunglah SPG Yakul itu sekarang kemana-mana udah gak dorong gerobak tapi udah naik motor metik. Tapi gak tau kenapa jarang pakai helm. Kerudungnya doang diikat berkibar gitu kan. Tapi SPG Yakul adalah salah satu SPG yang dia tuh beda banget sama SPG lain. SPG rokok dandannya tuh seksi-seksi parah. Roknya aja segini. Tank topnya talinya tuh kayak rambut tipis banget gitu tuh. Sedangkan SPG Yakul ini lo lihat aja dong berkerudung, bajunya gombrang, celananya lihat dong. 1 lubang bisa buat 2 kaki, gombrang. Serius, dan gue ini kan pemerhati cewek gini. Gak tau kenapa cewek tuh sering banget yang namanya gak romantis sama pacarnya sendiri. Padahal nih cowok-cowok sering gak sih yang namanya ngucapin selamat malam sama pacarnya? Keng, mat bobo sayang, emot .2 bintang. Nih sering nih. Mau HP-nya apa juga pasti gitu. Met bobo sayang emot .2 bintang. Tapi gak tau kenapa cewek-cewek ini ngebalasnya malah met bobo juga emot .2 bintang 1, 2, 3 pagar. Si kampret malah ngecek pulsa. Selim banget. Tapi jujur gue ini adalah seorang penikmat dangdut juga. Kalau mungkin ada yang udah pernah tahu. Dangdut tuh bagi gue orang Serang mau udah mendarah daging. Kami kalau dibelek sel darah kami bentuknya suling coy. Serius. Di Serang itu sekalinya gak ada dangdutan kita tuh nyari-nyari. Karena di Serang itu setiap ada acara apapun pasti ada dangdutan. Nikahan, sunatan pasti ada dangdutan. Ada anak ABG gitu pacaran di flyover. Nikah. biar halal bang, enggak biar ada dangdutan aja. Nah, tapi gue sering banget merhatiin pedangdut yang namanya kayak gini. Enggak tahu kenapa dangdut kalau lagi di pedangdut tuh, biduan kalau lagi di konser, lebih ada aja yang lebih heboh daripada penari latarnya. Penari latarnya cuman yang set gitu tuh, set cuman gini. Biduannya mah soh. Manjat rijing, wow. Bang nyawer bang gitu tuh. Ada ular, sini ular. Ular sini ular. Ular sini maju, maju, maju. Maju ular gitu tuh. Sedangkan penari latar cuman perasaan yang penari kita dah. Kok dia yang heboh gitu tuh. Aduh tau gini mah mendingan jadi soundman. Saya Giri Ramadhan, terima kasih.